5. Ratusan PPL diambil sumpahnya dalam pelantikan ini dengan harapan mampu mengemban tugas dengan baik dan menghindari indikasi kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilu 2018 tahun ini. Bupati Jember dalam amanatnya berpesan agar para PPL ini bekerja dengan baik, sehingga iklim dan pesta demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Jember bisa berjalan lancar dan damai. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah, selanjutnya yakni memberikan pembekalan kepada ratusan PPL di Jember. Karena esok hari akan dilakukan coklit serentak seluruh Indonesia, untuk itu para PPL ini diharapkan siap untuk bekerja. Coklit sangat penting sebab akan mempengaruhi keakuratan jumlah daftar pemilih tetap di Jember. Pengawas pemilihan lapangan setiap desa atau kelurahan satu orang. Dan hari ini mereka disumpah. Ini sumpah ini bahwa mereka akan menegakkan demokrasi, bahwa mereka tidak akan ada keberpihakan, bahwa mereka akan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain berkoordinasi dengan Pemkab Jember, para PPL ini juga bersinergi dengan pihak kepolisian Resor Jember. Wakil Polri maupun instansi samping, di mana kita sudah siap menyiagakan, bahkan sudah membuat timeline kapan harus pergeseran pasukan berkaitan dengan pemungutan suara sampai dengan selesai kegiatan pemilihan gubernur. Dari Aula Pemkab, Yudis Adi Jember, 1 TV, melaporkan.